Pemirsa, tim Sulawesi Utara berhasil mengalahkan Papua Barat dengan skor 4-1 pada pertandingan bulu tangkis beregu putra PON ke-20 Papua. Pertandingan berlangsung di Gedung Olahraga Waringin Jayapura, Papua. Tim Sulawesi Utara berhasil mengalahkan Papua Barat dengan skor 4-1 pada pertandingan bulu tangkis beregu putra PON ke-20 Papua. Pertandingan berlangsung di Gedung Olahraga Waringin Jayapura. Pada nomor tunggal, Putra Sulawesi Utara menurunkan atletnya Ihsan Rumbai dan tim Papua Barat Muhammad Isnain. Pada set pertama dan kedua di permainan pertama tunggal putra, Sulawesi Utara berhasil unggul. Di permainan kedua, Papua Barat menyamakan skor 1-1. Permainan yang begitu sengit di permainan ketiga, keempat, dan kelima, Sulawesi Utara unggul sehingga berhasil mengalahkan Papua Barat dengan skor 4-1. Kami berusaha semaksimal mungkin. Satu dulu. Ya kalau dilihat lawan-lawannya semuanya kuat ya, ketat. Jadi ya kita tidak bisa lengah juga. Pertandingan besok pagi pada nomor beregu putra Sulawesi Utara akan berhadapan dengan tim Jawa Tengah. Dari Jayapura, Papua, Darul Mutakin, iNews melaporkan.